Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, penyanyi Raisa Andriana memastikan konser tunggalnya di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan jadi digelar. Istri Hamis Daud ini juga merasa senang karena tiket festival konsernya sudah ludes terjual. Polemik terkait konser Raisa di GBK ini memang menyita perhatian lantaran tak mendapat izin dari pihak pemerintah. Stadion GBK harus steril tanpa konser karena akan digunakan untuk pagelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Raisa mengaku tak mendapat pemberitahuan dari pihak FIFA maupun GBK bahwa dirinya tak boleh menggelar konser di sana. Oleh sebab itu, ibu satu anak ini menyimpulkan bahwa konsernya bakal tetap terlaksana. Jadi di GBK, karena kalau ke kita sih enggak ada pemberitahuan apa-apa. Jadi semua sudah beres, kata Raisa. Sebagai informasi, Raisa akan menggelar konser tunggalnya yang sempat tertunda beberapa kali pada 25 Februari 2023. Raisa merasa bahagia karena tiket kategori festival untuk konser tunggalnya di GBK sudah ludes terjual. Kini pihak promotor tengah mengusahakan untuk meningkatkan penjualan tiket bagian tribun. Pelantun lagu Bertahan Pergi ini sangat berharap semua tiket bisa terjual habis sebelum konser digelar. Jadi kami sekarang lagi fokus untuk penjualan tiket yang di tribun dan ya sudah persiapan saja, ucap Raisa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton.